Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kui Hui. Video ini adalah membincang tentang permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okay, so untuk topik ini kita mempunyai 5 subtopik. Okay, jadi untuk video kita adalah bincang tentang keseimbangan pasaran. Okay. Lepas itu, kita masih tetap berada di 2.3.3 iaitu perubahan keseimbangan, dan sekarang yang kita fokus adalah berkenaan dengan perubahan penawaran sahaja. Okay? So, untuk perubahan penawaran ini, nanti Miss akan cuba bincangkan melalui gambar raja dan lagi satu adalah dengan melalui pendekatan rumus. Okay. Berkenaan dengan raja. Sekarang kita akan cuba tengok perubahan dalam penawaran, dan yang Miss tekankan adalah berkenaan dengan pertambahan dalam penawaran, dan kita akan kaji melalui pendekatan raja. Okay, so kalau nak tengok melalui pendekatan raja ini, jadi Miss akan cuba sediakan raja keseimbangan pasaran yang mempunyai paksi Y serta paksi X. Okay, untuk paksi Y kita labelkan P kurungan RM. Paksi X pula kita labelkan Q unit. So ingat hanya Q sahaja, jangan letak QD ke QS, hanya Q je sebab keseimbangan pasaran. Dan ini asalan. Kilo permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Labelkan D0. Dan kilo penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. S0. Okay, so titik keseimbangan, okay, tercapai pada titik E0 sebab kilot D bersilang dengan S. Tingkat harga dia, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okay, so sekarang kita berhuraikan keseimbangan asal. So ini merupakan keseimbangan pasaran, jadi nak huraikan. Keseimbangan pasaran yang asal tercapai pada titik E0 apabila kilok permintaan D0 bersilang dengan kilok penawaran S0 pada tingkat harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, so ada 5 perkara saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang kita nak masuk peringkat yang kedua iaitu ya, peralihan kelok. Okey, so berkenaan dengan peralihan kelok ini. Okey, yang kita kaji sekarang adalah pertambahan SS. Okey, so apabila kita kata SS ni meningkat, dia akan memberi kesan terhadap kelok SS kan? Sebab sudah kata penawaran, jadi mesti kat balik dengan kelok penawaran. Okey, so SS naik, kelok penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okay, so sekarang kita cuba tengok kilok penawaran inilah dia. Okay, kalau ke sebelah kiri, sebelah sini kan? Kalau sebelah kanan, inilah. Okay, so kilok penawaran akan beralih ke kanan. So, langkah kilok yang baru. Labelkan S1, S1. Okay, dan jangan lupa tunjuk anak panah. Okay, so sekarang kita sambung huraian dia. Apabila berlakunya peningkatan dalam penawaran, okey, peningkatan dalam penawaran, maka kilok penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so pelajar pun bagi tahu lah, iaitu dari S0 ke S1. Okay, so sekarang kita masuk peringkat yang ketiga yang berkenaan dengan proses keseimbangan. So ingat, Miss telah pesan kan, untuk proses keseimbangan kita mesti mula pada tingkat harga P0. Mesti mula dengan perkataan ini. Okay, so ingatlah kita fokus yang ini, pada tingkat harga P0. Okay, so ini penting lah, pastikan mula dengan yang ini dulu. Okay, kemudian kita akan tebalkan ataupun langkah semula kelok yang berkaitan. So S1 memang kita fokus S1, kelok D kita ada satu saja. So nanti Miss pun gunalah pen yang berwarna lain untuk langkah semula kelok D ini. Okay, so tentang
Okay, so tujuan dia adalah fokus kepada kilo yang berwarna biru sahaja. Dan kita akan mula dengan P0 sini. Pada tingkat harga P0, okay, sini. Nanti ingat kita hanya fokus kilo yang berwarna biru sahaja. So, dekat sini mula jalan. Ha? So, jalan, sentuh. Ha, ini kilo apa ni? Ya, kilo permintaan kan, yang warna biru punya kan. Okey, disebabkan sentuh kilo permintaan, jadi masa turun sentuh kuantiti ini, maksud kuantiti ini merujuk kuantiti diminta QD. Okey, kita sambung. Bagi dia terus jalan lagi. Sehingga sentuh kilo yang berwarna biru. Ah, sentuh S1 kan. Okey, so kalau sentuh S1, okey, turun bawah. So, ini mislabelkan Q2, tetapi disebabkan sentuh kilo penawaran kan, S kan. So, turun bawah kuantiti ini merujuk kuantiti di tawar QS. Okey, sekarang cuba tengok hubungan antara QS dengan QD. Apa lebih besar daripada apa? Ya, kita dapati bahawa QS melebihi QD kan. Okey, jadi pada tingkat harga P0, kuantiti ditawar melebihi kuantiti diminta. Jadi berlakunya lebihan penawaran. Kalau habis nak tanya lebihan penawaran itu sebanyak berapa? So tengok gap ini. Q0, Q2. Ataupun kalau pelajar nak tulis Q2, Q0 pun boleh je, tak ada masalah. Okey, sekarang cuba tengok lebihan penawaran. Kalau lebihan penawaran yang berlaku dalam pasaran, dia akan menyebabkan harga cenderung macam mana? Ya, yeah. So dia akan menyebabkan harga cenderung turun. Kita nak pastikan sama ada jawapan kita ni betul ke tidak, kita boleh semak melalui raja. So untuk raja ni kita cari keseimbangan yang baru dulu, di mana D0 bersilang dengan S1. Ha, sinilah dia E1. Cari harga keseimbangan. So harga keseimbangan dia P1. Harga turun. Nah, betul lah. Jadi sekarang kita akan kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari, hukum permintaan dengan hukum penawaran. Sekiranya harga turun, kuantiti diminta akan ya meningkat, hubungan songsang kan kalau menurut hukum permintaan. Kalau ikut hukum penawaran, harga turun kuantiti ditawar akan ya menurun. Okey, sebab kita kata hubungan secara langsung. Jadi sekarang Miss akan masukkan konsep ini dan cuba kaitkan dengan raja kita. Okey, sekarang kita tengok mana kuantiti diminta. Ha, sini kan. Jadi kuantiti diminta akan meningkat. Ha, sehingga capai di sini keseimbangan yang baru dekat sini. Okey, jangan pula pelajar nampak oh Miss ini turun. Ha, ingat Miss telah pesan kita fokus dari segi paksi kuantiti, meaning from this point to this point. Kita dapati bahawa kuantiti diminta meningkat. Meningkat dekat mana? Di sepanjang kilo permintaan D0. Okay, so kita sambung. Apabila harga cenderung turun, kita bagi tahu bahawa kuantiti diminta meningkat. Meningkat di sepanjang kilo. Kilo apa tu? Kilo D0, D0. Okay. Lepas tu kita sambung. Kita cuba tengok kuantiti ditawar pula. Okay, ini kuantiti ditawar. So, kuantiti ditawar kita dah capai keseimbangan. So, kuantiti ditawar dia semakin, ya, semakin turun. Okay. Juga sama kita tengok dari paksi Q from this point to this point. Okay. So, that's why kita kata, apa tu lah yang ini kan? So, that's why kita kata bahawa kuantiti ditawar dia semakin turun. Turun di mana? Di sepanjang kilo S1, S1. Sehingga, okay, sehingga mencapai keseimbangan baharu, okay, pada titik E1. Okay, so itulah huraian bagi proses keseimbangan. Okay, kemudian kita sambung peringkat yang keempat, yang berkenaan dengan keseimbangan baharu. So, huraian untuk keseimbangan baharu ini sama seperti keseimbangan asal sahaja. Okay? So, ini pun turunlah Q1. So, pelajar pun bagi tahu keseimbangan baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo permintaan D0 bersilang dengan kilo penawaran S1 pada tingkat harga keseimbangan baharu P1.
V1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Okey, kemudian peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima ini pelajar perlu kaitkan dengan kesan, dan kesan ini kita fokuslah kedua-dua paksi ini yang berkenaan dengan P dan lagi satu berkenaan dengan Q. So sekarang pelajar cuba tengok, kita dapati bahawa harga dekat yang ini. Harga telah telah turun daripada P0 ke P1. Okey, cuba tengok kuantiti. So kuantiti pun sama, pelajar fokus keseimbangan asal punya E0, Q0. E1, Q1. So dapati bahawa kuantiti telah meningkat. Meningkat dari Q0 ke Q1. Itulah kesannya. Jadi apakah kesimpulan yang pelajar boleh buat dekat sini? So kita dapati bahawa apabila berlakunya peningkatan penawaran, nanti kita akan dapati bahawa dia akan menyebabkan harga keseimbangan turun, dan pada masa yang sama kuantiti keseimbangan pula akan meningkat. So itulah kesimpulan yang boleh buat daripada pelajar ini. Okey, inilah kesimpulan dia. Okey, so jadi untuk perubahan penawaran ini kita akan ada dua aspek, iaitu pertambahan penawaran dan lagi satu adalah berkenaan dengan pengurangan penawaran. So ingat, perubahan ini dia melibatkan pertambahan dan pengurangan, dan tadi kita pun sudah bincang berkenaan dengan pertambahan penawaran kan. So kita pun dapati bahawa harga keseimbangan akan turun dan kuantiti keseimbangan akan meningkat. Okay, so bagi pengurangan penawaran pula, kita akan dapati bahawa kilo penawaran akan berada ke sebelah kiri. So ini keseimbangan yang baru, dan akhirnya kita mendapati bahawa harga keseimbangan meningkat, okay, iaitu P naik, dan kuantiti keseimbangan pula akan menurun. So Q turun. Okay. Seterusnya adalah berkenaan dengan rumus. Okey, sekarang kita akan cuba tengok perubahan dalam penawaran. Yang kita fokus adalah berkenaan dengan pertambahan penawaran, dan kita akan kaji melalui rumus. Okey, so sekarang kita cuba tengok ada fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Okey, andaikan fungsi permintaan yang diberikan QD kosong sama dengan 14.4P. Okey. Lepas tu fungsi penawaran yang asal QS kosong sama dengan 6 tambah 4P. Okey, jadi sekarang kita nak capai keseimbangan. Okey, so cara keseimbangan itu QD kosong sama dengan QS kosong. So QD kosong 14.4P dan QS kosong 6 tambah 4P. So kalau kita nak selesaikan 14.6 sama dengan 4P tambah 4P. Okey, kemudian kita dapat 14.6 ni sama dengan 8. 4P tambah 4P, 8P. So, kita akan dapati bahawa harga keseimbangan PE ya sama dengan RM1. Okey. Okey, dan kemudian kita perlu gantikan. Okey, P sama dengan 1 ini boleh gantikanlah sama ada ke dalam fungsi QD ke ataupun QS, mana-mana je. Okey, kata kami gantikan ke dalam fungsi QD. QD sama dengan 14.4P, P kita gantikan 1. Lepas tu 14.4, maka kuantiti keseimbangan sama dengan 10 unit. Okey, so itulah jawapan dia. Okey, sekarang yang kita nak kaji apa? Pertambahan dalam penawaran. So, bermaksud dekat sini, fungsi permintaan dia masih sama. Okey, QD kosong masih sama, 14.4P. Ya, sama dengan yang ini. Yang berubah itu fungsi penawaran dan berlaku peningkatan kan? So, kalau katakan 6 tambah 4P dia meningkat. So, 6 ini meningkat, dia jadi 10. Okey, so kita nak selesaikan syarat keseimbangan dia. QD kosong sama dengan QS1. So QD kosong 14.4P sama dengan QS1 iaitu 10 tambah 4P. Okey, so kita pun cuba selesaikan. So 14, so ini positif pindah ke depan jadi negatif. Sama dengan 4P, yang ini pindah ke belakang tambah 4P.
Okay, so 4 sama dengan 8P. So nak dapatkan harga keseimbangan PE itu, kita guna 4 bahagi 8 sama dengan 50 sen. Okay, seterusnya kita gantikan. Okay, P sama dengan 0.5 itu ke dalam. Tak kisahlah sama ada QD kosong ke ataupun QS1 pun boleh je. Mana-mana satu. So, katakan mis gantikan ke dalam QS1. QS sama dengan 10 tambah 4. Ini 0.5 buat kurungan. 10 tambah, so 0.5 kita darab dengan 4. So, dia akan jadi 2. Okay, so lastly dia akan sama dengan kuantiti keseimbangan 12 unit. Okey, so daripada sini kita dapati bahawa okey, harga keseimbangan yang asal ialah RM1. Sekarang yang baru punya, okey, yang baru punya kita boleh label lah ini PE1, ini kuantiti keseimbangan yang baru lah, semua label 1. Okey, so harga keseimbangan dia sudah turun. Okey, lepas tu kuantiti keseimbangan dulu 10 unit, sekarang sudah jadi 12 unit. So kuantiti keseimbangan meningkat. Okey, ini adalah kesan yang boleh ditunjukkanlah akibat apa? Akibat pertambahan, okey, peningkatan dalam penawaran. Ah, inilah isu yang kita tengah kaji. Okey. Diikuti dengan lakaran rajah dengan berdasarkan rumus pula. Okey, so sekarang Miss akan bincang tentang perubahan dalam penawaran dan kita fokus adalah pertambahan penawaran dan saya akan cuba buktikan rajah dia dengan menggunakan rumus-rumus yang berkaitan. Okey, jadi sebelum ini kita pun sudah carilah harga keseimbangan yang asal dengan kuantiti keseimbangan yang asal dan selepas pertambahan penawaran, okey, so nampak fungsi penawaran sudah berubah, kita dapat harga dan kuantiti keseimbangan yang baru. Okey, jadi sekarang misalkan cuba sediakan lakaran rajah bagi keseimbangan pasaran yang misalkan fokus tentang keseimbangan asal nanti. So, kita akan sediakan paksi X dengan paksi Y. Okay, so paksi Y kita labelkan P kurungan RM, yang ini asalan, dan paksi S kita labelkan Q kurungan unit. Okay, so kita akan sediakan kilo permintaan, tetapi kilo permintaan ini mencurun ke bawah dari kiri ke kanan kan? Tapi disebabkan sekarang adanya fungsi dekat sini, kita kena kirakan. Okay, fungsi dia dulu. QD kosong sama dengan 14.4P. Jadi sekiranya P sama dengan kosong, terus gantikan P kosong. QD kita sama dengan ya 14. Dan keadaan yang sebaliknya, kalau Q sama dengan kosong, kosong sama dengan 14.4P. Jadi 14 sama dengan 4P. P kita akan sama dengan 3.5. Okay. Okay, kemudian seterusnya, okay, adanya dengan tu, adanya titik-titik ini kita boleh sediakan kelok permintaan. Kita cuba tengok. Okay, harga dia 3.5, so agak-agak 3.5 itu, okay, dekat sini lah. Katakan. Okay, lepas itu, kuantiti diminta sebab pada harga dia kosong, kuantiti diminta tu 14. Inilah 14. Jadi dengan adanya dua titik ini, kita sediakan kilo permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan jangan lupa labelkan D0, D0. Okey, sekarang kita akan teruskan untuk sediakan kilo penawaran. Okey, kita fokus yang ini sebab kita masih berada di keseimbangan asal lagi. Okey, so QS0 sama dengan 6 tambah 4P. So, kalau katakan P sama dengan kosong, so sini ganti kosong, QS kita akan terus sama dengan 6. Sebaliknya, kalau Q sama dengan kosong, okay, sama dengan kosong sama dengan 6 tambah 4P. So, 4P ini sama dengan negatif 6, P kita akan sama dengan negatif 1.5. Okey, seperti apa yang Miss maklumkan, bahagian negatif ini, negatif 1.5 berada di sini, kita abaikan. Okey, yang kita fokus, kita terus fokus yang ini. Kuantiti dia 6. Okey, so 6 lah hasilnya dekat sini lah. Okey, dan kita pun sediakan lah kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Ingat bahagian negatif itu kita tak perlu sediakan. So, mula dari sini.
So, kiruk penawaran S kosong, S kosong. Okay? So, keseimbangan kita labelkan E kosong. Harga keseimbangan yang asal ini, satu. Kuantiti keseimbangan yang asal, okay, ya inilah 10. Okay, seterusnya, ini kira settle lah keseimbangan asal. Sekarang kita akan fokus yang ini. Cuba tengok fungsi permintaan dia. Ia masih sama, tak ada perubahan. So, maksudnya fungsi permintaan kita kekal lah dengan yang ini. Okay, untuk fungsi penawaran QN1 sama dengan 10 tambah 4P. So, kita nampak sekarang kita tengah bincang pertambahan kan? So, nampak fungsi penawaran dia dalam meningkat bertambah. So, bermaksud nanti kita akan buktikan kira penawaran kita akan beralih ke sebelah kanan. So, sekarang kita cuba masukkan nilai dia dulu. Okay, yang ini. QS1 sama dengan 10 tambah 4P. So, kita gantikan kalau P sama dengan 0. So, Q sama dengan 10 tambah 4. So, sini 0. So, lastly Q kita sama dengan 10. Okay, lepas tu pun sama juga. Kita cuba gantikan. Kalau Q sama dengan 0 pula. Okay, Miss tunjuk dekat sini ya. Q sama dengan 0. So, 0 sama dengan 10 tambah 4P. So, 4P itu sama dengan negatif 10. So, kalau selesaikan, P sama dengan negatif 2.5. Okay, so yang negatif 2.5 itu bermaksud dia berada di bahagian bawah lah. Negatif 2.5. Okay, so seperti apa yang Miss bagi tahu, yang negatif itu kita abaikan. So, ini tak perlu tengok. Kita terus fokus yang ini je. So, P kosong Q 10. Q 10 maksudnya dekat sini lah. Okay, so ini. Okay, kalau panjang gaji jadi macam inilah. Okay, so sekarang kita pun sediakan kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okay, itulah dia. Labelkan S1. Jangan lupa tunjuk anak panah. Kemudian keseimbangan baru S1 bersilang di kosong. Inilah dia. Tunjukkan E1. So, harga keseimbangan yang baharu 0.5. Dan kuantiti keseimbangan yang baharu 12. Okey, dan jangan lupa tunjukkan. Ini menunjukkan bahawa harga sudah turun. Tetapi kuantiti keseimbangan kita meningkat. Jadi daripada poin ini kita dapati bahawa apabila berlaku yang pertambahan penawaran, kita akan dapat harga keseimbangan dia jatuh dan pada masa yang sama kuantiti keseimbangan ini adalah meningkat. Ini sudah buktikan. Harga turun, kuantiti meningkat. Okey. Apakah sebab yang menyebabkan penawaran meningkat ataupun penawaran menurun? Dia adalah disebabkan oleh penentu-penentu dia ataupun faktor-faktor yang pelajar telah belajar sebelum ini. Jadi, tengok sebelah sini. Okey, jadi penentu penawaran ini mungkin disebabkan oleh harga barang lain. Okey, yang terdiri daripada barang keluaran bersama ataupun barang keluaran bersaing. Diikuti dengan yang kedua, harga input. Lepas tu, tingkat teknologi. Okay, dasar kerajaan yang merangkumi cukai dan juga subsidi. Tapi ingat, cukai dan subsidi ini adalah dikenakan ataupun diberi kepada pengeluar. Dan akhirnya adalah berkenaan dengan bilangan firma. Cuma penentu-penentu yang pelajar telah belajar sebelum ini, sekarang kita akan guna balik penentu-penentu tersebut dan kita akan kaitkan, okay, bagaimana dia akan mempengaruhi ataupun memberi kesan terhadap keseimbangan pasaran. Jadi ingatlah ataupun pastikan anda hafal penentu-penentu penawaran. Okay? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkenaan dengan perubahan dalam penawaran sahaja. Untuk video yang seterusnya, Miss akan terus bincang berkenaan dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran secara serentak. Jikalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini juga. Like serta share dengan kawan-kawan yang lain sebab mereka pun perlu tengok video ini untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran ekonomi. Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.